welcome back to my channel. Do you want to know? Well, I've been thinking about you, and I think I have to listen, because the sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Nah, jadi di video kali ini kita bakal unboxing. Kita udah lama banget gak unboxing ya kan. Tapi aku gak tahu nih apakah video ini kedengaran suara aku itu jelas atau enggak, karena aku tidak menggunakan mic ya. Kan biasanya aku menggunakan mic tuh, tapi beberapa kali video itu micnya pas kayak di tengah-tengah itu suaranya hilang guys, daripada aku bikin video dua kali atau kayak apa bikin suaranya itu belakangan, itu agak menyulitkan ya, karena aku kan punya 3 anak nih, jadi kayak harus menghandle waktu sebisa mungkin biar aku bisa bikin video itu. Dan kalaunya aku menambahkan suara di belakang itu double guys, kayak banyak kerjaan aja gitu. Nah, jadi ini aku unboxing. Aku kemarin itu beli mangkok yang biasanya, mangkok ini tuh kayak sempet viral banget ya, untuk hampers kayak ngasih ke teman atau keluarga. Jadi kayak mangkok set gitu, kecil, tapi langsung ada sumpitnya. Nah, ini langsung aja kita buka. Oh ya, tunggu bentar. Apa? Cutter ini guys. Cutter. Nah, jadi ini langsung aja kita buka. Aku pesennya isi 6. Karena apa? Karena aku di rumah kan orangnya ada 5. Jadi otomatis kalau beli yang 2 atau isi 4 gitu kan kayak nggak dapat satu-satu. Jadi mangkok ini tuh adalah mangkok yang biasanya untuk hampers yang motifnya itu ada abstrak, ada bunga, dan ada hewan. Nah, jadi aku pilih yang hewan guys. Tunggu, ini asli bubble wrapnya banyak banget, jadi ini pasti aman ya. Tuh, ada berapa lapis. Nah, ini mungkin bagi kalian yang pengen samaan, misalkan pengen beli juga, entah ngasih kado ke orang, ke teman, keluarga, itu nanti linknya aku sertakan di deskripsi ya guys. Bisa juga kan untuk pakai sendiri, kayak aku nih pakai sendiri. Asli ini aman banget sih ya. Tuh, kayaknya tebel banget. Oh my god, kok tidak jatuh. Nih, tunggu bentar aku benerin. Tuh, anak-anak lagi tidur guys. Tapi si kakak belum. Nih, jadi kayak gini. Tuh, modelannya kayak gini. Ini isi 6. Ya, isi 6. Dan di sini sudah free sumpit. Kita coba buka. Aduh, takut nih. Bismillah, semoga tidak ada yang pecah. Mantul. Tunggu bentar, guys. Nih, jadi udah dapat sumpit kayu. Ini ada 6 kan ya. Sumpitnya berarti ada 12. Ini kayunya yang bagus nih. Tunggu bentar. Nih, kayunya bagus, bukan kayu yang biasanya kan ada sumpit kayu tuh. Sumpit kayu yang sekali pakai. Nah, bukan kayak gitu, tapi ini sumpit kayunya yang kualitas bagus. Dan pegangannya ada plastiknya sih. Tuh. Bagus ya. Nah, ini kita taruh dulu di sini. Nah, jadi motif apa yang aku beli? Nih motifnya. Oh, gemes banget. Tada, lucu. Nah, jadi ini tuh kayak mangkok Jepang buat makan nasi gitu loh.
Karena kakak Muzna tuh kalau di rumah barbeque, dia tuh paling senang makannya pakai mangkok kayak gini. Jadi kan nasinya kan pulen, dia selalu menggunakan sumpit untuk makan nasi. Kayak gitu. Jadi aku beli nih. Ini mangkoknya nggak besar ya guys. Jadi aku lupa nih berapa inci atau berapa sentinya. Nanti kalian bacalah untuk deskripsinya. Deskripsi si mangkok ini nanti di deskripsi box ya. Ini motif pertama. Kemudian kita buangin dulu kertas-kertasnya. Ini motif kedua, ada babi. Sebenarnya untuk babi ini, hewan babi, walaupun dia haram, tapi aku nggak benci kok sama dia. Karena dia diciptakan itu pasti ada manfaatnya ya kan. Tuh, ini babi, ini apa sih ya? Ini beruang atau apa, aku kurang jelas deh, takut salah. Habis itu, warna biru. Gajah, lucu banget. Tuh, habis itu ada kucing. Ini kucing kan? Atau hamster? Kucing deh kayaknya. Kucing. Warna orange-nya kucing, warna hijaunya kucing lagi, guys. Tuh. Habis itu yang terakhir panda, lucunya. Nih, jadi nanti kalau kan anak aku 3 nih. Jadi kalau dia makan noodles, mie atau ya cemilan lah atau buah, itu lucu kan kalau 3 anak itu semuanya pakai mangkok kayak gini tuh lucu-lucu. Jadi dianya juga semangat gitu untuk makan atau nyemil di mangkok ini. Ini lucu banget. Nah, jadi ini tuh bahannya keramik. Tuh. Dengeran gak sih? Soalnya ini tuh gak pakai mic ya. Tuh. Motifnya. Dan ini aman ya. Sama sekali tidak ada yang pecah. Ih, lucu banget ya. Kita singkirin dulu sih kotaknya ini. Nah, ini dia. Untuk aku bikin kue pun juga bisa nih, untuk kayak bahan-bahannya ditaruh di sini. Ini sumpitnya. Jatuh. Tuh. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tuh, lucu banget. Nah, jadi kita selesai unboxing dan kualitasnya ini menurutku bagus, oke, dan sangat-sangat murah ketika aku beli Shopee Live. Jadi ini tuh kemarin aku belinya ketika Shopee Live. Jadi kayak memang dapat potongan harga yang menurut aku kalau di Kalsel ya kayak gini tuh harganya satuannya 25.000. Sedangkan beli ini kemarin itu anak aku nangis, guys. Ini enggak nyampe 80.000. Jadi hitungannya cuman kayak 11.000, 12.000. Ah, anak aku nangis. Tunggu bentar, guys. Aja maknya lagi bikin video. Bangun tidur, keluarga online. Pengen ini kan, Nak? Iya. Oh, tunggu sebentar. Oke, ini sudah selesai aku unboxing dan karena Dede Ubay udah bangun, kita closing dulu ya, guys. Intinya nanti kalau kalian pengen samaan mangkoknya kayak gini, tapi motifnya macam-macam ya. Nanti kalian bisa lihat di tokonya. Kalian bisa check out link yang aku sertakan di deskripsi. Oke, guys, terima kasih bagi kalian yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bagi kalian yang belum subscribe, terima kasih. Assalamualaikum. Bye, guys. Dede mau mimik dulu. Ya. Yeah.